Hi, welcome to my channel. Kali ini aku mau nongki sambil ngopi di Tomorrow Coffee. Terus seperti biasa udah pesan lewat aplikasi ya. Jadi aku jelasin deh gimana cara. Waktu masuk aku langsung disapa oleh barista-barista Tomorrow Coffee yang super nice ini. Lihat deh suasana di dalamnya, paling pas buat ngadem di siang-siang hari yang panas banget bulan ini. Langsung aja nih aku jelasin gimana cara order lewat aplikasi. Jadi download dulu aplikasinya, terus bikin akun ya, masukin data kamu. Di sini lengkap banget ya, semua menunya ada dan kamu bisa cek satu persatu apa yang mau kamu minum sekarang. Ada coconut series, ada juga americano, ada juga outside series yang baru-barunya nih, matcha dan lain-lain. Lalu dari segi pastry juga banyak nih. Aplikasi Tomorrow beda ya dengan aplikasi Kopi Kenangan yang kemarin aku jelaskan. Jadi kalau di Kopi Kenangan kan ada check-in koin harian, kalau di sini dia sistemnya promo kupon. Dan di Tomorrow aplikasi ini kayak ada games missionnya gitu, yang kalau kita berhasil selesaikan misi, kita bisa dapat free makanan atau minuman. Aku check out via Shopee. Tadi aku nunggu agak lama sih di depan baristanya, kayaknya lagi rame, jadi mereka bikinin dulu. Intinya orderan aku belum siap di pick up. Memang di aplikasi juga belum ada tulisan siap di pick up, cuman aku udah keburu datang. Setelah dapat pesanan, aku langsung naik ke atas ke lantai 2. Tempatnya adem banget, ada toiletnya. Lalu ada tangga lagi ke atas nih. Cuman kayaknya nggak ada tempat duduk di atas sana, mungkin seperti gudang atau warehouse crew aja. Tomorrow oat latte. Jadi ini oat latte, oat yang lagi viral sekarang ya. Ada Tuna sandwich, jadi di sini ada dua. Nah, ada dua sandwich apa sih? Tepat dengan sausnya. Jadi ini kita beli. Kita ada saus tomatnya. Saus tomatnya juga dua. Kita cek dulu yang untuk rotinya ini. Wow. Ini kok kayak rasa kopinya berasa, rasa oatnya enak banget di lidah, manisnya pas. Oke, sekarang kita coba dengan sandwich atau cewek gimana kalau makan enak? Karena tomcok orange, jadi dia pakai baju orange.
bibir gue mau gue touch up biar warnanya juga orange. Tapi gue gak punya lipstick warna orange, jadi caranya lipstick nude, lipstick memet obat. Ini sebenarnya lip crayon ya. Lip crayon makeover nude yang entah bacanya sky, pokoknya yang warna nude. Terus tipe lagi sama Maybelline Fini yang gue punya gue kemarin, ini yang red hot. Mau buat ombre bisa, tapi gue lebih suka full kayak gini. Jadi bisa dipadukan. Outside tuh sekarang lagi happening banget ya. Kayak dimana-mana tuh bikin minuman inovasi terbaru out, dengan out gitu kan. Kayak Tomoro, Latte, kayak kemarin juga yang Kopi Kenangan ada out juga kan, outside. Setelah gue cari-cari tahu bahwa ada seseorang namanya Benedict Lim. Jadi Benedict Lim ini foundernya Outside. Itu katanya pas lagi pandemik di rumah kayak ngapainnya, terus dia bikinlah kayak eksperimen gitu kan. Minum, bikin susu dari oat. Oat tahu kan, oat itu gandum. Terus ternyata enak dan akhirnya minum sekarang. Nah, gue juga minum seperti itu. Dan ternyata Outside ini bisa jadi alternatif buat orang-orang yang intoleransi laktosa. Susu formula juga yang susu sapi. Terus kalau yang intoleransi nggak bisa susu sapi, alergi susu sapi, minumnya susu yang soya, jadi support juga. Nah, bisa juga nih yang Outside milk gitu, karena bagus juga buat kesehatan jantung, bisa sama dengan oat yang biasa kita bikin tuh. Aku juga sering bikin, tau gak? Karena aku tuh suka banget. Tapi seperti aku bilang, aku gurih person. Aku lebih suka bikin itu dicampur telur. Oat itu bagus banget. Dia nyerap lemak. Wow. Gitu. Kan ada yang buat direbus, nih yang buat cook. Yang oat instan, tau gak? Suka banyak nih di minimarket. Nah, si oat instan ini bisa di cook atau bisa juga diseduh. Nah, gue lebih suka yang di cook. Jadi pada saat gue masak nih, gue rebuskan dengannya airnya kira-kira lah, tapi jangan berkuah ya, jadi biar jadi bubur. Nah, saat gue bikin itu, langsung gue ceplokin telur, masukin lagi, kadang gue tambahin garam sedikit. Enak banget, karena gue kalau misalnya malam lewat jam 7 malam kan gak boleh makan, tapi gue mau pengen lapar banget tuh nggak ketahan ya gue bikin itu. Atau bangun pagi kalau ternyata lapar, biasanya gue nggak pernah sarapan, gue skip, gue bikin itu cocok buat sarapan pagi tuh si bubur oats namanya. Wow. Tapi kalau lihat resep-resep orang sih pada di kayak di bubur dikasih yang manis-manis ya, kayak buah-buahan, potongan-potongan kayak kiwi, strawberry gitu. Mungkin someday akan aku eksperimen untuk tambah kornet, kayaknya enak dan tambah keju. Ngomong-ngomong soal tuna, aku tuh suka banget tuna, kayak tuna yang ada di pizza. Kayak mungkin jarang ya orang yang suka pizza tuna, kayak mendingan pizza daging gak sih? Tapi gue adalah salah satu orang yang suka pizza tuna dan sandwich tuna dan roti-roti tuna lainnya. Bahkan kalau ada sarden tuna kayaknya bakal gue stok. Apa sih manfaatnya ikan tuna? Banyak banget, dan tuna sama oat ini hampir sama manfaatnya, yaitu bisa mengontrol gula darah, bisa menurunkan berat badan, juga bisa mengontrol kolesterol. Tuna juga mengandung banyak omega 3 untuk kecerdasan otak. Tapi karena sekarang banyak laut yang sudah tercemar, jadi kalau untuk ibu hamil mungkin sekali dua kali, tapi jangan benar-benar dijadikan asupan harian atau malah asupan pokok, jangan, karena banyak mengandung merkuri, itu bahayanya. Tapi banyak juga sih manfaat yang lainnya, dan aku tuh cinta tuna, tuna lovers, apalagi sashimi tuna. Segitu aja ya buat video kali ini, udah bahas tentang
tuna, tentang toru, tentang lipstick supaya bisa jadi warna oranye tuh. Pokoknya nih sama banget kan tuh. Sama kan warna orange-nya. Jangan lupa nih download dulu aplikasi Tomoro karena ada promo untuk member baru semua serba 9.000. Kapan lagi beli kopi enak cuma 9.000. Tempatnya yes. Enak, nyaman. AC-nya dinyalain walaupun cuma ada gua di sini. Bagus. Pelayanannya juga bagus sih mbaknya, pokoknya Tomoro suka hati mbaknya aku. I love you so much. Thank you for good service. Makasih udah nonton. If you like this video and if you like Tomoro, please like and subscribe. Thank you. Bye-bye. Terima kasih.